Di suatu hari yang cerah, Upin, Sultan Bocil, dan Karos sedang berada di sebuah lapangan, yang berada di atas langit. Usut punya usut, ternyata, Upin dan kawan-kawan, berniat untuk terjun payung dari tempat yang tinggi ini. Sebaiknya, kamu duluan yang lompat, untuk terjun payung Sultan. Dasar Upin, masih bocil dan penakut. Ya sudah kalau begitu, biar Sultan Bocil duluan yang lompat, untuk terjun payung sekarang juga. Beruntung, Sultan bisa membuka parasutnya dengan baik. Sehingga, Sultan Bocil pun bisa mendarat di tanah, dalam keadaan selamat. Beberapa saat kemudian, Upin pun mendarat di atas tanah, dengan digendong Karos. Dasar, Upin penakut, terjun payung gitu aja, minta digendong sama Karos. Upin bukannya takut Sultan, Upin minta digendong Karos itu, cuman untuk memastikan bahwa Karos bisa mendarat dengan selamat. Saat Upin dan Sultan masih sibuk mengobrol, tiba-tiba, ada Naruto yang datang, dengan menaiki kuda putih. Usut punya usut, ternyata, ada sesosok monster Carnage jahat, yang sedang mengintai Upin dan kawan-kawan. Saya akan membius ninja Naruto itu, dengan senjata bius jarak jauh ini. Dan dengan senjata bius jarak jauh ini, akan membuat ninja Naruto menjadi jahat dan kejam. Dan sekarang, saya akan menembakkan senjata bius ini ke ninja Naruto itu, sekarang juga. Akhirnya, ninja Naruto itu pun pingsan. Saat ninja Naruto sadarkan diri, ninja Naruto itu pun langsung mengamuk, dan langsung menghajar Upin dan kawan-kawan. Sekarang, saya akan membawa wanita cantik ini, pergi ke Gunung Merapi, untuk saya jadikan tumbal di Gunung Merapi. Akhirnya, ninja Naruto yang jahat itu pun, membawa Karos pergi ke Gunung Merapi, dengan menaiki kuda putih. Waduh, gawat Sultan. Sekarang, Karos mau dijadikan tumbal di Gunung Merapi Sultan. Oh no! Iya, Pin. Sepertinya, ninja Naruto itu, sedang dalam pengaruhnya makhluk jahat Pin. Makanya ninja Naruto itu menjadi jahat seperti itu. Terus sekarang, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan Karos Sultan? Kita berdua, tidak mungkin melawan ninja Naruto yang sangat kuat itu Pin. Karena ninja Naruto itu, punya jurus sakti, yaitu jurus seribu bayangan. Bagaimana kalau kita pergi ke atas langit, untuk meminta bantuan kepada Goku Baik Hati Sultan? Karena Goku Baik Hati juga punya jurus sakti, yaitu jurus Kamehameha. Wah, ide yang sangat cemerlang itu Pin. Ya sudah kalau begitu, ayo kita pergi ke tempatnya Goku yang berada di atas langit, dengan naik kendaraan terbang sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, kita akan pergi ke atas langit, untuk meminta bantuan kepada Goku Baik Hati. Ayo bantu semangatin Upin dan Sultan, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Tolong bantu kami, untuk menyelamatkan Karos, yang ditangkap sama Naruto jahat Goku. Waduh, Karos cantik diculik sama Naruto jahat. Sebagai orang yang menyukai Karos, Goku sangat marah kepada Naruto jahat itu. Dan sekarang, Goku baik hati akan pergi ke lokasi, untuk menyelamatkan Karos cantik sekarang juga. Reporting for duty. Let's go get him. Wahai Naruto jelek, lepaskan Karos cantik sekarang juga. Saya tidak akan melepaskan wanita cantik ini, justru sebaliknya, saya akan menjadikan wanita cantik ini sebagai tumbal di Gunung Merapi ini. Saya tidak akan membiarkanmu menyakiti Karos cantikku, wahai Naruto jahat. Dan sekarang, ayo kita bertarung sekarang juga. As long as I stand, I'll keep fighting. Whoa!
Akhirnya, Naruto jahat itu pun kalah. Dan setelah itu, Karos pun berterima kasih kepada Goku, karena sudah datang untuk menolongnya. Buat kalian yang nonton, apakah kalian suka dengan Goku baik dan juga keren ini? Jawab di kolom komentar ya.